Anak-anak, tahu tak apakah maksud kata nama khas? Tak tahu? Okey, jom Cikgu Izzati terangkan apakah itu maksud kata nama khas. Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di channel Cikgu Wan Izzati dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1. Okey, hari ini kita akan belajar tentang kata nama khas. Jom belajar. Anak-anak, tahu tak apakah maksud kata nama khas? Tak tahu? Okey, jom Cikgu Izzati terangkan apakah itu maksud kata nama khas. Ialah kata nama khas ialah kata yang merujuk khusus kepada orang, benda dan juga tempat. Apakah contoh kata nama khas merujuk kepada orang ataupun manusia? Okey, contoh yang pertama, semestilah nama seseorang. Okey, bila kita sebut sebagai manusia ataupun orang, mestilah nama. Okey, contoh nama apa? Halim, Abu, Rita, Izzati, Ali dan lain-lain. Manakala contoh kata nama khas yang merujuk kepada tempat. Okey, contoh Kuala Lumpur, Selangor, Batu Pahat, Kelantan, Sri Iskandar, Kuala Perlis dan lain-lain. Kata nama khas merujuk kepada benda ialah Proton, Adidas dan juga Samsung. Pengetahuan kamu juga, huruf awal bagi kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar. Kalau okey, kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar walaupun perkataan untuk kata nama khas tersebut berada di pertengahan ayat. Okey, sekarang Cikgu Izzati nak tunjukkan cara macam mana nak tulis kata nama khas di dalam ayat. Okey, tengok sebelah. Contoh ayat. Ayat yang pertama, Aini bercerita menggunakan boneka haiwan. Di manakah kata nama khas Aini dan juga boneka haiwan? Aini kata nama khas merujuk manusia, boneka haiwan merujuk kepada benda. Seterusnya, ayat yang kedua, Suraya membaca buku bersama Ayu. Di manakah kata nama khas Suraya dan juga Ayu? Merujuk kepada kata nama khas merujuk kepada manusia. Dan yang terakhir, ayat yang ketiga, Adam dan Aminah berkebun di taman sains sekolah. Okey, yang mana kata nama khas di dalam ayat ini? Adam, Aminah, taman sains sekolah. Okey, Adam dan Aminah merujuk kepada manusia, taman sains sekolah merujuk kepada tempat. Ketiga-tiga perkataan ini mesti dimulakan dengan huruf besar pada permulaan perkataan. Sekian sahaja. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video yang seterusnya.